tubuh untuk madaw mantan. Bisa buru iya kue kopi ya
Ogoh mo po pinadali ito rin sa mga pamusabah. Yuti mo mga itinibad ko ito kawin. Walong ka. Isay mo mo kapalang taunyan mo sa Sarawak. Pag-inay sa mensar mo ka mga namay itanong ako tuwan mo mo ko o ulit na kayang tatsit sabah. At sa kuwaya tayo ito sumasaw mga muso yuti mga namay ikaw ba sa natkaliyan maaaring mo matanaw ng ako tuwan. Ipilang kawat mo tito ba na itminan sulamo ang masinyo do iso papa. Sulaman hindi manaha pwenta na do iisan kagarasan o isong purang toko sa pati iso tinaro do hindi sisway lang sa pangisa. Hai, kapisa naman. Mulong iya magsusway ang bansa ang tinaro iti ngaaw jumadi isa kabulikahangan, kumatulun iti pomong sabah, dong mo iso sempuru o mi iso ginawo. Ong sera ng pamarikot tadaw kaamatan, o kita toko iti tulun pagumuan, rumamay o bumikot na marayo iti kaamatan, kisong ti sempuruan ko iman. Okay, Ano po na po pwede ko kung asukiran ang pagsasit ng mga balik? Ini po ulitin na nabami rin ito pagtuwang ay sa sabah. Nakusubang sa pwede ko ito kung pagtuwang ay sa sabah. Ito yung ilamamon kung manatundang ang sito ng isa ng pagkakit. Ako rin ba hindi sa mga sati inulong o pagkakit ng mga sirelontong do sama. Ikoy no putulutulog itlaw, monigong tinigaman, mamutanong, yanaparay o koban, o magi ning alim. Subay magtapiri, ikoy sititulutin, kibaro no gitalungiri, kibasay iladong masay taway, timbaan o subay to. O iritulong po suwadyo, ang usulaw ang otoloy insan po na may subay-subay nilitan pinirupan ang mga ang dahil para tagadyo ang amatan at amatan ang mga sana usap ang mga Romoyo, Huyo, Pagbunawar ko patatapatok ko idawo na siro ay lumaan tudukan na siro, nalibigod na siro. Suku toko ang adat buriyan, doko mo ido toko ang patatag adat siro. Supaya da unyam, ang ito akwati untuk bangsa niyo anak babu, toko ido rin. Tolong aman, ang anak wagumusan tong inyo. Ako masih potoy ang tulos kumuan sa balik. Masok po tokong kayo. Kiyan ko sa inyo ang salad menu. Ako ang binudun. Kau pasangan cinta.
tempat kau. Bisa pulung di nanti sesuai dengan
Yoko ide lima LCDT tumut ngada kanina tahun 2023 mamasan ketubian tadau do kaangatan kanina ngaganu kesiwatan diti do hidup timur mamarmai tadau kaangatan upain kawas tampo pagirot kusampuruan tabi kaangatan mengulasanan kusampuruan Malaysia ngadani konsiku. Demikianlah tadi tayangan video cam dari tempat ke-29 sehingga tempat ke-11.
baiklah, kita teruskan program kita pada hari ini, Dennis. Ladies and gentlemen, one of the main objectives of the Undok Ngadau office under KBCA is to form an Undok Ngadau gallery which features original traditional costumes from all of the Sabah as a reference for all. We are very fortunate to have received many original attires and of course welcome more donors to ensure that the key to a lifelong treasure of keeping our traditional costumes alive will continue to live on. This year, we are fortunate to receive 3 more donors. Dengan itu, majlis menjemput Pindarama Zandi Juana Dato' Kitingan diiringi oleh Zandi Telomina Insun untuk tampil ke pentas bagi menerima baju-baju tradisi untuk disimpan dalam galeri Undok Ngadau dan sekaligus menyampaikan sijil penghargaan kepada wakil-wakil penderma. Dipersilakan. Penderma pertama, majlis ini menjemput Zandi Rosna Taton yang akan menderma satu set sabung impit sandayo dan set baju ini akan diperagakan nanti oleh Undok Ngadau Kaamatan 2022 Tati Frederita Sobitun semasa lambaian terakhir nanti. So kita jemput Zandi Rosna Taton untuk tampil ke pentas bagi menerima sijil penghargaan bagi derma. Ya, terpilih kembali masa nanti untuk pakitana mobil dari galeri Undok Ngadau dari KBCA di Kota Bodo Mantadi Sangadu Kumar ke tinimungan menepanai Undok Ngadau. Terima kasih kepada yang diucapkan kepada Zandi Rosna Taton yang akan menderma satu set baju sabung impit sandayo dan seperti yang dilihat di atas stage, baju seragam Komite Undok Ngadau Kaamatan pada tahun ini merupakan sabung impit sandayo. Seterusnya kita jemput penderma kedua yaitu Topinai Olin Colin Carr yang akan memberikan satu set baju labung lelaki untuk disimpan di galeri Undok Ngadau. Kita tampilkan Topinai Olin Colin Carr. Ketuanan Olin Colin Carr di patah lagi dalam pesan ke labung teman kita naik dari galeri Undok Ngadau. Diucapkan kepada pembinaan Olin Colin Carr. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu syarat bagi pemenang Undok Ngadau Kaamatan ialah untuk menyerahkan baju pemenang yang diperagakan oleh pemenang tahun kemenangannya secara simbolik kepada genapnya satu tahun Undok Ngadau Kaamatan 2022 pada hari ini. Maka baju kemenangan yang dipakai oleh Tati Frenerita Sobitun akan diserahkan kepada Galeri Undok Ngadau. Dengan itu, majlis menjemput Zandi Irene Johnny untuk menyempurnakan upacara penyerahan baju kemenangan Undok Ngadau Kaamatan 2022 yaitu baju labuk beluran kepada Pindarama Zandi Juana Dato' Kitingan. Dipersilakan. Diucapkan kepada Binda Ramazan di Juana Dato' Kitingan juga Koto Kodan to all our generous donors. The Undok Ngadau Gallery looks forward to receiving more original costumes from the district of Sabah in order to be the sole reference to preserve our unique cultures from various districts. Tahniah. Baiklah hari ini sekalian, kita redakan dulu masa menanti keputusan ini. Kita berhibur dengan sebuah lagu nyanyian dalam bahasa ataupun etnik Rumus. Dipersilakan, Larry Mikhail.
Kibusnya, KDCA. Masih ada suara lagi? Coba dengar, masih ada suara lagi? Oh, kita ada result sudah, ucap lagi. Jadi, kita berhibur dulu, boleh makan? Oke, cumalah, kau pikirlah. Siapa yang mau menari-menari boleh berdiri, ya? Dengan tunduk kita berdiri sama-sama. Yang lampu boleh? Ya. Siapa yang lampu kita mau sama-sama? Oke, okay, ya.
sabar. Putusan akan diumumkan sebentar lagi. Terimalah lagu daripada saya yang sepertinya duet dengan Popo, tapi hari ini kita bawa solo, Sumayo. Itulah suara juara Sukandoi 2013, Gideon Hilarius. Baiklah, kita masih menunggu keputusan juri dan kita akan teruskan tayangan video Ken yang telah dihasilkan oleh finalis Bendung Nadau pada tahun ini. Kini kita lihat tayangan video dari tempat ke-10 sehingga pemenang Ken video yang terbaik yang telah diumumkan semasa Soda Bendung Nadau, yaitu yang dimenangi oleh Bendung Nadau Inanam. Bendung Nadau Inanam Tati Steffi Olga Aidi. Dipersilakan tuan dan puan. Terima kasih.
Rizal, Idona Dede, dan Philip untuk mengadau Kota Kinabalu Lubang Ibu, Lubang Baru Ndoku. Oi Hantoko, do Kota Kinabalu Lubonga, Pakada Zanta Gazo, Dewi, Pogun Sabakoko. Ogumu Tampat, Ika Gaza, do Ginapo, Okitotoko, Dewi, Niagara, University Malaysia Sabah, Pusat Tetakbiran Negeri Sabah, Kibanongi, Masjid Bandaraya, Masjid Negeri, Museum Sabah, Atkinson Tower, Tomo Pagazo, Renggaya Street, Tugu 66, Pantai Tanjung Aru, Sese Peta Api, Omitoi Binong, Lapangan Antara Bangsa, Kota Kinabalu, Kamatan, Mengibasana, Pusat Tenggara. Soy Kinabatangan Solborneo itu no, Konwa pinolakan kugilisan pumapotan ang tradisi. Ang sapan ng kubidaan ito no, kadapat toko ng pumorani kinyawi ang kadapat ng pumusulog ng pumapotan. Wala jaran ba na ko o pandi, so ito yung gama toko ng pupuidyo ang poramat ng kubidaan. Kama po yung takot ng bonong kodan, kadapat pupasak ng mato pagjurian suan sukiyawi solusu. Kukumaon na mongupati ng kudiliwat wonwo kinapatangan ito, kadapat ng pupupongpon kiyawi community o puputuraba o jadi ido community o maju soruna musundura. Weedo runato. Kamatan Mugubasanan Kisangpuruan Kontok Tomor Miampai Pait Sekenan Pogun Tokau Malaysia Ong Pogun Sabah Miampai Mugigion Dit Mugisinoyan Bangsa Mugisusoyan Pinarubiti Pinaposili Malaysia Ong Sabah Abantu Miampai Mugisoy-soy Kabasanan Nga Kaanmu Iapasti Ruminu Miampai Haros Sunduan Kupogiso di Apangor, Miampai slogan keperintahan di Kota Sol, Sunduan, Malaysia Madani. Sana segaya doka amatan, kupikito nogi konsikahan om memegang dot, mumugumo, pinopologus parai, toiko wadah, kita kanon do orang sanan rakyat Malaysia. Yoha ijiji elor, memasunoku kotobian tada segaya doka amatan, konsito. Manta domo karamayan tadao kaamatan poin bida domo kopasanan niti kiharolati on kinolumiso nung atoy mutoko paray kopamaratian do kaamatan paray kosiliwagas manta duwagas kosiliw lagi tapay Manta dua gas, kiharono boso. Wagas nipona, niko somok nagidi, linopo. Nunung itokito ku, rati nadua gas, nga. Okito ku, sombruan. Thank you.
untuk mengadakan antum kalabak. Thank you.
dari tempat ke-10 sehingga pemenang Miss Ken, yaitu video yang terbaik yang dianugerahkan kepada Undung Ngadau Menanam Tati Steffi Olga Ayu. Baiklah, keputusan kita umumkan sudah menghampiri untuk kami mengumumkan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita beri peluang kepada penghibur kita seterusnya ini. Kita persilakan Emily Maiden dengan sebuah lagu baharu yang diberi judul Undung Ngadau Kalimantan, dicipta oleh Florentius Mojikon. Dipersilakan Emily Maiden. Untuk ngadau kaawatan.
Pai Hozo untuk Ngadau Kamatan. Terima kasih atas persembahan tadi. Sungguh sangat menarik karena berkaitan dengan Unduk Ngadau Kamatan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang lagi yang akan membuat persembahan. Dia akan menyampaikan lagu ciptaannya sendiri. Dan buat pertama kalinya pada tahun ini di perayaan Pesta Kamatan diperdengarkan dan dipersembahkan dengan begitu menarik sekali dengan iringan kumpulan-kumpulan penari. Dia akan menyampaikan lagu ini bersama dengan kumpulan Tuni Sundapan. Dipersilakan Debra Sia. Thank you.
performing her latest single, Bangon, a collaboration created alongside Tumi Sundatan. Thank you once again, Debra Sia. Alright, ladies and gentlemen, untuk Hadau Kaamatan has been our lifelong tradition every year without fail during Tarau Kaamatan celebration. Let's look back at our past Beauty Queen winners of the Undung Hadau Kaamatan Sabah from 1960 up to 2022. Thank you.
Untuk Madaw Negeri Sabah 2022 dimenangi oleh Untuk Madaw Ubang Sabah secara naluriya akan merasa bahagia dan berbangga apabila menang kembali detik-detik perjuangan yang pernah dilalui di dalam menimbang kembali peranan dan tanggung jawab sebagai seorang bergelar Untuk Madaw Kalimantan Peringkat Negeri. Saya terasa sebuah kepuasan yang tidak ada kalau bandingnya, lebih-lebih lagi apabila mengingatkan segala perjuangan ini bukanlah untuk kepentingan atau kemasyhuran diri, tetapi untuk mengangkat nilai derajat junior, yaitu legenda kebanggaan wanita sejak dibukanya. Indah lama sekali seluruh Untuk Madaw, nakapanahak doa doa bumi mawawanya di al alam ini. Sebenarnya, dari tindak lain, bila tobang kudus setahun, nakan waktu dari sebatan, kesemilin kebutan jenis sabar, nakan kesebatan dari terhubung, yang baik berturun-turun di tangan bar, dipangkat oleh profesional, ikan atau bersendi. Sesuai kong kendalan dokoiman kelimaan, kepengumpan, negal, bukion won, mentok, dan sesungguh yang kalang tol, dan hidup Madaw. Ada satu perkara yang tidak dapat dilupakan, yaitu kesepakatan barisan pemenang top 15 Untuk Madaw 2022 dengan gabungan top 7 Inspektur Keamanan berjaya melaksanakan program kerja amal di sebuah pusat pemulihan yang menempatkan golongan kurang berupaya tanpa menyerang. Boleh dikatakan proses dari A sampai Z kami berupaya saling bekerja sama, tidak mengenal pandang bola, masa dan waktu itu semata-mata demi menjalankan program Untuk Madaw menuju kali ini. Kejayaan program ini daripada kerjasama dan komunitas sangat-sangat pagi dari kebesaran yang berlebihan. Program ini sangat memberi impak kepada kami sebagai belia dan berwanis untuk bersyukur dengan nikmat hidup dan mempunyai nilai kesukaan yang tinggi untuk membantu mereka yang memerlukan. Kepada Untuk Madaw 2023, semoga kemenangan kali ini dapat meneruskan prestasi kepimpinan Untuk Madaw Kalimantan yang mencontohi nilai pemimpin yang sangat berkorban dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada seluruh keluarga saya atas dorongan dan sokongan moral yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga kepada Majelis Kebanggaan Sedekah serta semua anjuran dan kuasa Untuk Madaw Sandakan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawa nama daerah Sandakan ke peringkat negeri serta memperagakan baju tradisi baru dan memberikan sokongan yang sangat-sangat baru kepada saya. Terima kasih juga kepada semua warga di Sungai Sungai yang selalu membantu dan memberikan dorongan sepanjang saya melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu tanggung kami yang telah bersama. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim CEO, sponsor, dan komite Untuk Madaw Stadium. Terima kasih kepada perjuangan yang selalu menunjuk ajaran yang selalu sangat berharga kepada saya. Terima kasih juga kepada Anti Inji, Anti Pia, Anti Belian, Anti Teresa, Anti Ma, Anti Wong, dan juga Juni. Pada seluruh kawan-kawan Untuk Madaw yang selalu ada bersama-sama saya sepanjang perjalanan kita sebagai seorang Untuk Madaw Kalimantan selama setahun. Semoga persahabatan kita tetap utuh. Thank you untuk semuanya. And to all of you who witness and support me from the beginning of my journey as Untuk Madaw Kalimantan State Level 2022, I truly appreciate your support. To meet them, everyone. Thank you.